kalau bawang merah sama bawang putih di adegan yang ketemu yang paling seru boleh nggak dipraktikin sekarang? Paling seru kan jambak-jambakan. Jambak-jambakannya ya. Gimana tuh? Yang lain? Jedotin. Jangan. Ada. Ngarang aja gue. Ngarang tapi aja. Lebih ke kata-kata. Oh, kata-kata ya. Oke, ya udah. Kamera roll, action. Eh, Alia. Lo sekarang lagi janjian sama Ferdi. Sekarang lo telepon Ferdi bilang kalau lo nggak bisa dan Ferdi harus jalan sama gue. Kok gitu sih, Siska? Kan Ferdi janjiannya sama aku. Enak ya, Sip. Udah kelar nih. Udah. Tuh kan, dari dulu tau gak masalahnya? Dialognya yang banyak panjang. Ya. Dialognya tuh banyak harus banget. Marah-marah. Udah gitu nekorat lagi. Dan iya, kan sebenarnya ini ya, zaman dulu tuh gak boleh yang kayak cuman, lo gini, itu gak boleh. Bener, jadi, harus sabai. Kan gue udah bilang, sekarang lo telepon gak? Iya. Capek gak sih nih? Capek kan capek ya? Kayaknya terlalu lebay gitu. Cepetan, sekarang telepon. Kayak lebay. Kok terbalik? Ya, enggak. Telepon. Cepetan, ayo ngomong. Nah, suaranya enggak gitu. Cepetan, telepon. Ayo ngomong. Ampe di borong-borong. Bener. Gitu. Itu mah belum apa-apa ya, Nari. Apa gitu. Pokoknya lebay gitu. Jadi harus ada pergerakan. Dan putih balasnya dikit doang. Dikit doang. Udah gitu nangis dia ntar. Iya, paling nangis. Kamu capek banyak kan nangis-nangis. Capek kan? Kamu capek banget, capek marah-marah. Kayaknya jam-jam segini tuh enak brunch ya. Aku mau ngajak Reva untuk brunch. Makan apa? Ini makanan spesial. Oh gitu? Ya. Aku gak tahu, kita akan dibawa ke mana. Okay. Yaudah, oke, teman ngopi. Kita bentar lagi akan parkir dan turun. Gak tahu di mana tapi. Welcome back to Ngopi Dara, ngobrol pagi with Jedara and Nia dan... Tapi ngomong-ngomong, tadi ada pertanyaan bahwa kenapa sih sekarang Reva memilih untuk berhijab? Ya memang semenjak 2017 aku memutuskan untuk berhijab karena ya kalau aku sih ngerasanya gini ya, maksudnya Allah tuh udah baik banget sama aku, udah dikasih kenikmatan banyak banget dan aku sangat bersyukur untuk itu dan caranya untuk aku membalas kebaikan Allah selama ini ya aku harus berhijab. Nah itu kan prosesnya pasti kan nggak mudah tuh Kak, kayak proses berapa lama mikirnya, karena kan kalau kayak gitu harus komit juga gitu, itu berapa lama? Mikirnya kayaknya kira-kira setahunan gitu deh, setahun sampai dua tahun. Jadi awalnya tuh aku juga sebenarnya udah ngomongin sama suamiku kan, maksudnya kayak aku pengen dipakai juga. Oh jadi pas tiga tuh belum? Pas tiga belum. Oh gitu, oke. Jadi 2017 tuh anakku umur setahun, banget, tiga setahun. Tapi aku udah ngomong sama suamiku, aku pengen pakai jilbab deh, tapi kapan ya gitu. Jadi masih mikirin timing gitu. Kayak pengen pakai jilbab tapi pengen ke Bali dulu, pengen ini dulu gitu loh. Ngerti kan kayak aduh sebenarnya aku seneng banget ke pantai, aku seneng banget main pasir gitu-gitu, tapi kalau pakai jilbab nanti gimana ya gitu. Tapi tetap bisa ya. Gitu, maksudnya kekhawatiran-kekhawatirannya itu gitu. Yeah. Tapi suami waktu pertama kali Kakak bilang aku mau berhijab nih, suami gimana Kak reaksinya? Ya dia sih sebenarnya kayak, hah kamu serius gitu. Jadi kayak ngeremehin aku gitu loh. Justru dia yang paling gak setuju awalnya untuk aku berhijab. Karena? Nah aku pikir kan gimana sih gitu ya. Bukannya suami malah pengennya istrinya berhijab. Jadi sebenarnya pas aku tanya-tanya lagi, dia yang paling concern. Karena dia takut aku tuh kalau udah pakai terlepas. Iya gitu. Karena memang kan gak mudah juga pada saat. Dan dia juga paling takut aku galau lagi setelah berhijab gitu. Jadi makanya dia sebenarnya yang awal-awal tuh dia nggak usah lah gitu. Jadi aku bilang aku pakai hijab ya nggak usah lah ngapain sih gitu. Emang kamu udah yakin? Emang kamu udah mantep gitu? Justru aku malah gara-gara ditanya gitu terus gitu. Akhirnya aku bilang enggak kok aku beneran pengen pakai gitu. Tapi inget ya kalau kamu udah pakai jangan sekali-kali kamu buka. Jadi mendingan kamu matangin dulu deh. Iya. Gitu. Nah itu selama setahun itu akhirnya. Selama setahun udah memutusin akhirnya ya udah deh. Aku memang ada jadwal mau umroh waktu itu. Akhirnya aku pikir ya udahlah abis umroh aja kali ya. Maksudnya, jadi pulang umroh bener-bener nggak buka-buka lagi. Oke. Nah pada saat setelah pakai hijab awal-awal itu ada godaan-godaan nggak kayak misalkan kerjaan? Nggak tahu. Biasanya kan ada kalau misalnya setelah kerjaan, pakai itu liburan kak gitu kak. Godaan-godaan apa kayak gitu kak? Kerjaan kan biasanya tuh yang paling berat itu. Paling banyak pertanyaan tuh itu setelah pakai hijab. Banyak gak sih ternyata kerjaannya tuh gak ada,
banyak yang ya udahlah udah berhijab kan udah makin ter ini kan tersisi lagi maksudnya benar-benar harus dipikirin kerjaannya. Tapi ternyata justru kerjaan nomor satu yang ngedatengin aku setelah aku pakai kerudung gitu. Okay. Jadi itu malah banyak yang nawarin stripping malah waktu itu. Okay. Gitu. Jadi aku malah mikirin ternyata malah rezekinya ya, Allah juga enggak maksudnya rezeki itu udah ada yang ngatur, terserah kita mau menyebutnya kayak apa. Nah, kalau aku mikirnya dan aku ngerasanya gitu ya setelah aku berhijab malah makin banyak kenikmatan yang Allah kasih gitu untuk aku. Kita bahas keluarga ya, kan tadi di awal-awal kamu bilang kamu tuh lagi nikmatin banget peran sebagai ibu. Kalau misalnya ada film atau sinetron yang bayarannya mahal banget, okay, kamu ninggalin nggak? Ya kalau aku sih, kalau sekarang sih nggak bisa. Nggak bisa? Saat ini aku belum bisa ngambil kerjaan yang waktunya kayak film atau sinetron gitu karena anak aku masih sangat-sangat membutuhkan aku gitu. Mungkin nanti kalau udah agak gedean ya. Tapi kalau misalkan saat awal menikah itu ada pembicaraan nggak sama suami? Nggak, lo nggak boleh kerja atau boleh tapi sampai jam segini gitu? Dari awal suamiku tuh benar-benar nggak pernah ngebatasin. Maksudnya aku mau syuting sih terserah aja. Oh gitu. Justru kadang-kadang akunya yang nggak mau. Kadang-kadang. Oh, suaminya malah beli di mana tuh ya bisa longgar banget gitu? Reva emangnya ngurus anak nggak pakai babysitter sampai nggak berani ninggalin? Aku ada bantuan sih, aku punya ada mbak yang ngurusin anak aku. Terus aku juga tinggal masih sama mama sebenarnya. Oh iya? Masih. Enak sebenarnya enak sih, cuman ya akunya yang nggak mau, maksudnya akunya yang lebih pengen ngurusin anakku karena ya ntar dia udah gede dikit udah nggak akan ini kan. Ya, waktunya tuh benar-benar sedikit banget untuk anak kecil. Iya. Ada baiknya bahwa karena mereka berdua adalah pemain dari Garuda Putih, kita akan mengadu challenge antara Bang Merah dan aku challenge juga. Oh. Oke, siap. Apakah apa sih ingat? Sorry, aku tuh enggak suka yang kayak gini-gini. Yang kita keluarin itu karena kamu enggak suka sama cewek-cewek yang nikung pacar orang. Kenapa kamu kayak gitu sekarang sama aku?